Hello guys, welcome back again to our channel guys. Dan di video ini kita akan mencoba explore ya guys. Ini apa ya, tempat wisata terbengkalai ya. Ini kami berada di ini ya, tempatnya di Indramayu. Ini tempat apa ya dulunya? Ini kayaknya tempat wisata ya dulunya, tapi udah nggak terpakai ya, udah nggak ini ya, udah terbengkalai. Ini tempatnya mantap sekali ya, masih alami dan juga untuk spotnya juga bagus ya, adem juga guys. Ini rekomend sekali ya jika kalian ya butuh jenis-jenis ini. Dulunya ini mantap ya tempatnya ya, jujur nih ini mantap banget, keren. Tempatnya benar-benar keren guys. Kita kesini guys, kita explore kesini. Ini tempatnya udah terbengkalai ya nih tempatnya nih. Ini udah mungkin udah zaman pandemi mungkin ya zaman pandeminya. Kita akan naik ke sini ya guys. Kita naik ke puncak Gunung Anjay. Mantap guys. Tempatnya ini spotnya bagus loh jujur nih. Jujur ya, spotnya bagus ya. Aduh, naik dulu ya guys. Dan ini ya apa? Sorry guys, jika apa suaranya berisik ya wajar ya. Kami ini ya apa? Berada di laut ya pasti suaranya juga berisik ya. Sorry ya kalau suaranya berisik ya, harap dimaklumi ya, karena ini kondisinya lagi aerob ya, air pasang ya ini ya. Jadi suaranya agak sedikit berisik ya, wajar ya. Kami juga salah juga ya, lupa apa bawa clip on, jadi agak sedikit berisik guys. Kita akan naik di sini guys. Ih gila tinggi nih. Ini ketingginya mungkin lebih dari 3 meter ya. Jebol guys. Ngeri jebolnya ini. Udah terbengkalai lama ya jujur nih, udah kelihatan banget terbengkalai jujur nih. Tempatnya itu spotnya bagus nih. Tuh ada tempat duduk, kita duduk dulu guys, santai ini. Aduh enak banget jujur. Ini ada anyaman dari bambu ya buat genteng, ini mantep guys jujurnya. Tempatnya mantep nih spotnya guys. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya ya guys, yang baru bergabung ya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys. Dan jangan lupa tekan tombol like, share dan komen. Dukung untuk channel kami untuk bisa berkembang nanti ya guys. Ini gila, ini spotnya mantep ya. Sayang ya ini apa tempatnya udah terbengkalai ya. Kalau di apa direnovasi lagi ini mantep loh. Hitung-hitung ini ya apa menambah apa tuh daya tarik wisatawan ya, ini mantap nih guys. Tapi ini kami pertama kali ya, tapi ini belum tahu ini tempat apa ya nama wisatanya. Kalau kalian tahu ya silahkan komentar ya guys, silahkan tinggal komentar. Ini kami belum tahu ya ini apa tempat lokasi wisata ya, soalnya tempatnya terpencil dan tertutup ya, susah banget aksesnya ya jujur nih. Ini ada tanda, ada kayak bintang-bintang tuh guys. Ini tapi tempatnya terbengkalai ya, horor banget tempatnya, horor jujur nih kelihatannya, horor. Tapi ini spotnya jujur mantep nih. Ada tempat ini apa disitunya berhadapan dengan laut. Bedeh. Mantep guys jujur guys. Mantep nih. Takut ini loh, takut roboh ini gila. Ambruk jujur ya, jujur ini udah mungkin udah terbengkalai 2 atau 3 tahun ya. Udah kelihatan sih, coba lihat, udah jebol begini nih ini ya, jembatan nih udah jebol jadi nggak bisa dilewatin ya, sayang ya. Nanti mungkinlah nanti kita akan ke sana ya, di sana ada tempat baru di sana ya, ada tempat explore di sana guys. Mantep guys jujur nih tempatnya, ini lokasinya tertutup banget ya, sayang ya, mungkin gara-gara pandemi nih. Mungkin ya mungkin, jadi udah nggak digunain lagi, udah gak digunakan, sayang sekali. Tempatnya bagus banget lah jujur lah, kalau direnovasi jujur nih sayang juga ya. Ini kebetulan kami di Indramayu guys, di Indramayu nih tempatnya strategis banget nih, deket Pantura juga nih tempatnya. Tapi kami lupa tempatnya apa, belum tahu, belum paham nih juga, kami baru pertama kali intinya. Nungguin sunset mantep guys. Saya belum muncul, nanti mungkin agak jam 5 mungkin bagus ya, jam 5 nih mungkin ya. Nanti kita akan ke sana aja, bagian ke sana guys. Oke, nanti kita akan lanjut bagian ke sana, bagian kita explore ke bagian hutan bakau ya guys.